Istri dari jaring SID yakni Nora Alexandra mengunjungi sang suami yang ditahan di rutan Polda Bali pada Kamis 13 Agustus. Saat bertemu, Nora mendapatkan pesan dari sang suami bahwa ia harus tetap semangat dan kuat. Dilansir oleh Kompas.com, Nora tiba di Mapolda Bali dengan mengenakan pakaian putih dan masker hitam. Ia tiba sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, didampingi manajernya. Kepada wartawan, Nora menyebut, jaring sudah menyuarakan pendapatnya untuk hak-hak masyarakat kecil. Oleh karena itu, ia meminta doa dari masyarakat atas kasus tersebut. Adapun saat berkunjung, Nora membawa makanan, buku, dan pakaian untuk suaminya. Nora mengaku akan terus memberikan dukungan pada suaminya. Diberitakan sebelumnya, jaring ditahan di rutan Polda Bali sejak Rabu 12 Agustus setelah ditetapkan sebagai tersangka soal dugaan pencemaran nama baik IDI Provinsi Bali. Laporan itu terkait unggahan jaring dalam Instagram pribadinya yang menyebut IDI kacung WHO. Dalam keadaan sehat. Gak ada bekal gitu? Ada. Ada di mobil. Lagi di, nanti kita ambil. Teman lagi ngambil di mobil. Apa aja Mak yang dikasih? Ada makanan, ada buku, bahkan ada pakaian juga yang harus saya bawa untuk itu beliau. Permintaan dari beliau. Iya, untuk permintaan dari beliau. Ada makanan khusus Mak? Ada, makanan sehat. Beliau suka makan brokoli dan makan nasi Hainan gitu. Iya. Ya. Sukaannya jadi. Kalau buku-buku apa Mbak yang dikasih dulu? Banyak sih. Banyak sih buku koleksinya dia sama teman-teman berapa yang nitip tadi. Rasanya Mbak Nora sendiri gimana? Saya tegar, saya tetap kuat, saya tetap support suami saya. Buka hukum selanjutnya apa ya? Kita ikutin aja. Kita ikuti prosesnya. Ikutin ya. Prosesnya. Saya nggak bisa berbicara. Mungkin kuasa hukum saya yang mewakili. Iya. Gitu. Banyak jam pajak di sini, Mak? Dengan ada manajer saya, sahabat saya, dan ada pihak dan pengacara saudara juga. Tidak bisa untuk bertemu. Ada kegiatan di dalam. Ada kegiatan. Kegiatan apa, Mak? Kurang tahu. Tes swab. Ya. Dan kita di rutan katanya masih mengikuti protokol kesehatan. Iya. Tapi sempat ngelihat, Mbak. Sempat ngelihat. Gimana keadaannya? Sehat. Sehat secara umum, jadi sehat. Fit. Dia imunnya kuat. Oh, hari ini menjalani tes swab katanya. Iya. Iya, kalau kemarin sudah di rapid. Di rapid. Hasilnya dan non-reaktif. Hari Selasa kami akan dan lagi. Kamis pesannya dia harus tetap kuat, harus tetap tegar karena dia bersuara untuk. Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.